Nanti ngedine, gak parman. Gak parman, kan biasanya mereka ngedine. Jauh niki jalannya. Oh, mereka lah, buatan mereka tau? Buatan. Oh, saat niki mereka? Iya, dan mereka tembok nih. Iya, banyak nih. Alah, lah. Gak parman mati sih. Mungkin pun nganu. Iya, katurannya gak sekulon. Tambah he lagi. Tambah he lagi. Guys, kita di Lasem nih, explore Bong Cino di Gunung Bugel. Situasi jalurnya seperti apa ya? Kita mau melihat nuansa pecinan cemetery atau Bong Cino yang ada di Kota Lasem. Kita lihat, kita lewatnya di sini ya. Nah, ini adalah komplek kuburan pecinan ya, apa ya? Ya, Bong Cino. Bong Cino namanya ya. Nah, kita nanti coba berhenti sebentar ya di sini, kita lihat, kita perlihatkan. Nah, seperti ini ya, si Kim Sui Susanto. Ini adalah komplek terbesar apa? Paling besar perkuburan Cina atau Bong Cino yang ada di Lasem, Kabupaten Rembang ya. Kita mau explore ya. Seperti ini kondisinya. Kalau mau nyoba malam silahkan, tapi Mas tuh nggak mau. Ya. Seperti ini ya. Ini ada di bawah kaki Gunung Bugel ya. Cina Rembang Lasem aja sekarang. Iya semuanya ya. Pusatnya di Gunung Bugel. Lasem Pancur Lembang ya, ini masih luas sananya, suasananya sangat dingin sejuk ya. Nah, di dalam banyak yang masih dibangun ya. Nah, di atasnya itu adalah Gunung Kandil. Ini banyak yang lama ya, tidak mungkin keluarganya kurang merawat atau gimana, jauh ya mungkin ya. Seperti ini masih baru mungkin ya. Jadi naik ke sini ya. Ini kemana ya? Gunungnya Yaik tuh. Oh. Tapi sudah enggak dijual. Tapi cuma sampai sini aja sepeda motor. Oke. Okay. Kan kalau jalan bisa. Terus iya. Ini dulu yang paling bagus ini. Cuman udah enggak iya. Inilah Bong Cino atau pekuburan Cina yang ada di kaki gunung. Nah, seperti ini ya, besar-besar sekali ya. Dulu jalan ini naik ke gunungnya, punya lahan sawah di atas itu, naik ke atas. Sudah dijual ya. Masih di atas kah lahannya? Masih di atas. Atas sendiri ya. Ayo deh. Ini sampai di bawah sini aja kan bongnya atau sampai di atas? Atas masih ada. Buh, bawahnya gimana? Sampai naik ke atas sana. Paling ada sana sama. Cuman yang lama kayaknya. Nah, ya udah. Mau
Jubun Pik. Wah, ngarep. Ayo cari rumput. Sutingan iki. Ayo. Ayo dah. Nanti dalam Mbak. Sohibnya nggih. Nglang nggih. Kalau saat ini kita Kalimantan, mudik, jenek, foto, teng bukit, teng gunung Google, mak pulang ya. Pernah foto juga kan? Dalam? Foto, enggak, foto. Sing lari sini kan mak? Marni. Lah Marni jenek. Enggak. Zaman sering bisa ada ya, kula, kula nak bakul le, kula kula ke bakul. Pinten wet ngoten. Ya sebahyat nggih ngoten. Nggih. Mbah nek mbahyat kan pun pikun. Nggih to. Pikun. Kang Kalimantan. Nggih Kalimantan pun dalu pun angel sing sawo. Ya, kita lanjutkan explore-nya ya, guys. Sana masih banyak ada lagi. Sudah mulai. Kita nanti naik ke warung gini. Ada warung di sini ya. Gendil. Pernah manjat sampai atas sana. Di lereng-lereng sisinya itu adalah Bong Sino alias pemakaman Cina ya. Ini masih banyak sekali kebun tebu ya. Sayang tebunya masih kecil-kecil. Ini tembus kemana nih? Tiang. Tapi kalau mau menembus ke Panjer bisa lewat sini, tapi bukan rumahnya Kimo. Yang anu itu loh, yang pohon Sabu. Randu. Oh iya. Ini tembus ke rumahnya Kimo. Lama nih. Banyak sebenarnya di sini, cuman ya itu kurang terawat. Ada yang merawat dikasih dipasrahkan ya. Sampai ke atas nih bu. Biasanya petani yang ngarit-ngarit. Full ya pegunungan ini memang full khusus untuk area Bong Sino. Diesel tiang. Diesel tiang.
masih banyak pohon randu guys, sayang lagi nggak berbuah. Tembusnya sini. Iya. Warung. Nanti. Enggak warung cuma sekilo. Ayo.